yang coba akan melakukan. Bola sudah diletakkan, tinggal menunggu asal bola peluit yang diberikan wasit. Acara-acara lakukan sudah. Petugas medis dari Puskesmas Macedan 2 yang pada sore hari ini diwakili oleh Ibu Yuli tentunya dengan pasukannya. Kami ucapkan terima kasih, terutama terima kasih buat sang komandan Puskesmas Macedan 2, Ibu Nunung. Oke, pergantian pemain, 14 masuk, ditarik keluar nomor punggung 5. 14 masuk, ditarik keluar nomor punggung 5, Portugal Salem. Kami lanjutkan, terima kasih untuk UPT Puskesmas Macedan 2 atas kerjasamanya yang baik. Insya Allah di event-event berikutnya kami siap menikmati Anda. Luar biasa. Lanjut pertandingan babak yang kedua. Oke, minggir mas, minggir mas. Oh, Mas Isum, kamu jangan mengalami cintaku padanya. Pakai atas, cintaku ada di atas. Makanya aku naik atas. Oke, kembali ke lapangan kali ini. Kandas atau serangan dibangun, pemain-pemain di parema tentunya jadi dipindahkan. Oke, kembali ke lapangan, kamu serang kembali, ada parema kembali kandas, balik kaki nomor punggung 6, siapa akan serang maksudnya. Berubah terobosan kembali, kali ini lagi-lagi kandas, lagi-lagi curi pemain-pemain Arema FC di Pangan Warajo. Oke, masih ada Portugal melawan serangan oleh kaki, siapa kali ada maksudnya. Masih ada Musa, umpan crossing jauh yang tuju. Kali ini apa yang terjadi, sudah Heru, masih ada Heru nomor punggung 4. Heru berikan siapa di sana, maksudnya umpan 1-2 luar biasa. Satu pemain belakang yang berhasil mengontrak abrik bertahan bagi Palembang. Kali ini kuasai kembali di Portugal. Ada siapa di sana nomor punggung 3, Asep. Lagi-lagi kandas oleh pemain bertahan Palembang FC. Bangun serang di kaki nomor punggung 4, ada Saiful nampaknya, berikan kepada siapa di sana. Kembali ada Saiful, masih kuasai bola. Satu pemain nomor punggung 9, umpan terobosan, shooting crossing maksudnya. Kandas kembali dari Heru kali ini, ada Heru, umpan 1-2, kuasai bola kembali. Ada siapa, ada Aziz nampaknya, masih ada Aziz, luar biasa Aziz. Aziz berikan rekannya kembali, ada siapa Asep nampaknya. Aziz berikan Nasto, umpan crossing, Renaldi kali ini tidak bisa mengasah dengan baik. Portugal kali ini membangun serangan kembali, melintangi Musa, masih ada Musa, umpan crossing jauh, siapa yang tuju maksudnya. Kembali direkan, kembali kandas oleh pemain-pemain bertahan bagi Parema tentunya. Ada Ari James, masih ada Ari James, kontrol dirobot kembali kandas, kali ini dengan kendor punggung. Umpan 1-2, lakukan. Siapa yang tuju? Ada Renaldi. Luar biasa, saudara-saudara. Semangat, namun offset. Oke, kembali ke lapangan. Parema membangun serang. Mereka kini berpunggung Adam. Tercatat siapa di sana. Nung nampaknya. Umpan 1-2. Umpan 1-2. Bersantek keluar lapangan. Nampak sebuah pelanggaran. Kandas kembali oleh kepala pemain belakang Parema kali ini. Bangun serangan kembali. Said berikan rekannya. Perebutan kali ini. Apa yang terjadi, saudara? Renaldi kontrol. Masih ada Renaldi. Mengacak-acak barisan tengah. Parema kali ini. Masih ada rekannya. Sebelum sana. Umpan terobosan tentunya. Satu pemain. Siap kiri Portugal. Mulai kaki nomor punggung 6. Ada lupa. Lama nampaknya. Ada siapa di sana kembali. Lagi masih dapat dipeluk dengan begitu mesranya oleh Sarsen.
cukup, sudah tahu, sudah cukup hadir di Stadion Raja dan Sursara. Bola dibiarkan keluar lapangan, bola dibiarkan keluar lapangan tentunya. Bagaimana dengan Bebe sudah lakukan Rido, Rido berikan kepada siapa di sana. Kali ini ada Heru, masih ada Heru tentunya, berikan kembali. Kembali ke Sundas, Harry James, kali ini sang monster pertahanan. Bagi Parema, masih ada Parema, umpan 1-2 Harry James kembali. Masih ada Harry James nampaknya, umpan masih jauh, semuanya 7. Ada Said, mengontrol kembali Heru. Masih ada Heru, Heru berikan siapa kali? Ada Aziz nampaknya, masih ada Aziz. Aziz berikan, lompat kembali. Ada lompat, membangun serangan kembali. Lagi-lagi kandas, berikan kembali ini. Oke, bergandeng. Oke, lebar ke dalam sudah lakukan. Kontrol 1-2 Aziz. Umpan crossing. Jauh ada Renaldi di sana. Renaldi kembali. Kandas. Lagi-lagi kandas. Apa yang terjadi? Satu pemain terjatuh. Luar biasa. Menyuguhkan pertandingan-pertandingan yang tidak pernah kalah seru dari pertandingan-pertandingan Liga 1 yang ditayangkan oleh Indosiar. Kalau Indosiar menayangkan Liga 1, kalau persiapan bahasa cakap ditayangkan oleh Flash TV. Thank you, matur nuwun untuk official manager dari Flash TV tentunya yang selalu hadir di Stadion Raja, yang selalu tampil ceria, selalu tampil cantik. Mari kembali ke lapangan. Kali ini masih ada Portugal oleh kaki nomor punggung 6. Orang FC Imam masuk nomor 12, ditarik keluar Agung Iskandar 07. Corner dari Rini Sayur yang selalu tampil cantik, yang selalu tampil modis. Kali ini seluruh informasi juga hadir di Stadion Raja Ilan Desa Salur bersama Tama Cina. Salam hangat kami untuk Teh Rini Sayur. Luar biasa. Oke, kembali ke lapangan, kali ini bangun serangan kembali, ada Musa. Musa nomor punggung 16 bagi Portugal tentunya. Namun tidak rekan kembali. Kandas. Serangan-serangan yang dibangun Portugal. Kali ini ada Renaldi membangun serangan. Nampaknya kandas oleh kaki Imam. Imam berikan rekannya kembali ke Bayu. Masih ada Bayu berikan kepada siapa di sana. Maksudnya bola disontek keluar lapangan. Lebar ke dalam kali ini. Lebar ke dalam 14 Portugal. Acak-acak lakukan. Sudah ada Renaldi nampaknya. Kali ini dicuri dari belakang oleh pemain-pemain Parema FC. Kali ini bangun serangan Tribil berikan kepada siapa di sana. Maksudnya masih dekat dengan genggaman rekaman sang penjaga gawang Rido. Satu pemain asli kelahiran Kota Ngapak, Cilacap, Jawa Tengah, namun mendapatkan kontrak bagi Cirebon FC. Kali ini membangun serangan kembali. Namun kandas oleh kaki Heru. Ada siapa di sana? Ada Aziz, berikan Musa kembali. Siapa yang diberikan? Umpan terobosan kembali. Ada Aziz Portugal salam. Umpan efek gae. Ada Pace berikan rekannya. Pace kembali. Pace masih ada Pace berikan kepada siapa di sana? Ada Nanto. Masih ada Nanto berikan. Ada Asep tampaknya. Asep berikan kepada siapa? Oke, mohon perhatian untuk sang ketua, Bapak Ketua Bung Imam, dimohon untuk merapat ke panggung utama. Bung Imam, sang juragan dari Vegetarian Sayur, dimohon untuk mendekat ke panggung utama. Selagi Bung Imam Bayaki, sang ketua panitia yang juga sebagai direktur utama Vegetarian Bersaudara, dimohon untuk merapat ke panggung utama. Masih kembali ke pertandingan tentunya. Bangun serangan. Ada Portugal di sana. Ada siapa di sana? Nomor punggung 6. Nanto. Masih ada Nanto berikan kepada siapa di kembali. Satu pemain Lukman nampaknya. Umpan crossing. Kali ini 7. Namun kembali lagi-lagi direkan. Heru kembali. Membangun serangan. Heru. Apa yang terjadi saudara? Satu pemain terjatuh nampaknya. Satu pemain terjatuh. Wasit memberikan kartu kuning pada satu pemain nomor punggung 15 atau nomor punggung 2.
waktu berbahaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagar hidup, lakukan sudah. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara, peluang emas 24 karat 120 gram disia-siakan oleh Aziz, luar biasa. Kata Renaldi, masih ada Renaldi kembali. Satu pemain Arkomo 9 berhasil mengangkat satu pertahanan bagi Parema kali ini. Umpan 1-2, umpan crossing, kontrol, kontrol. Pemain bertahan Parema kali ini masih ada Parema. Mereka kini harus turun dua. Ada Teguh, umpan crossing, umpan lambung, kontrol, kontrol kembali. Saiful, Saiful kali ini terimpil. Ada Said, Saiful kembali, Said kembali terimpil, terimpil, terimpil. Mereka kembali. Oh, nampaknya ada Nuh. Nuh berikan kepada siapa kali? Luar biasa saudara, bola masih terlalu jauh untuk sasaran gawang Rido. Sasaran gawang Rido sulit untuk ditembus. Di babak yang kedua kali ini ada Heru, masih ada Heru. Umpan jauh di sana, siapa yang ditujuk maksudnya? Kembali kandang melalui kepala pemain belakang Parema. Kuasai bola kembali dari Aziz nampaknya. Umpan crossing, ada Renaldi kembali. Renaldi shooting. Kembali sang penjaga gawang yang bermain kaki, yang bermain dengan sikap pada pertandingan sore hari ini. Sulit untuk ditembus oleh striker maut. Aziz, 12 gol tegal, lakukan sudah. Kontrol Lukman, Lukman berikan rekannya kembali. Ada Asad, Asad berikan Lukman kembali. Masih ada Lukman, umpan 1-2 ada Asad. Namun wasit bukan menganggap sebuah pelanggaran. Nampaknya ada Heru. Heru, satu pemain bertahan. Ia mengacak-acak pertahanan tengah, mengacak-acak pemain tengah bagi Parema kali ini. Umpan 1-2 kembali. Masih ada Asep. Wah, satu pemain 1-2. Ada siapa di sana? Aziz. Aziz. Perebutan yang dilakukan oleh pemain-pemain Parema nampaknya. Ada Portugal membangun serangan. Ada siapa di sana? Ada sang kapten bagi Parema atau
nampaknya ada Ari James. Ari James akan melakukan tendangan bebas atau triple. 1, 2, 3. Bakar, bakar hidup dibuat, dibuat bagi Portugal kali ini. Ada siapa di sana maksud Ari James? Ari James. Sotek bola keluar, lempar ke dalam. Semakin menarik tentunya pertandingan pada sore hari ini. Sedikit tinggi, perbaikan dan 1 meter belakang offset sudah membeli bangun serangan. Ada Said tampaknya, masih ada Said. Umar robosnya kembali, ada menangkapi Musa. Masih ada Musa di sana, masih ada Musa. Renaldi, Renaldi, masih ada Renaldi. Nomor 29, berikan kepada siapa di sana. Umar kembali kandas, serangan-serangan yang dibangun. Masih ada Portugal, pembangun serangan masih ada Hugo Mata. Ada tampak yang berikan kepada siapa kali ini. Dan kali ini, saya akan pandang kiri tentunya. Siapa akan berikan kontrol, kontrol, dribble, dribble. Satu pemain, sang penyerang gol 26. Kali ini, kuasai kembali. Ada satu pemain yang berumur 6. Umpan terobos. Masih begitu pelan, begitu mudah tentunya. Begitu sampai dengan gawang Hamzah. Para MFC di belakang Wanarja. Kali ini bangun serang mereka dari Said. Said berikan kepada siapa dari sana. Maksudnya ada Bayu. Said kembali. Masih ada Said. Berikan rekannya kembali. Apa yang terjadi saudara? Masih ada Musa nampaknya mengandalkan serangan-serangannya dibangun. Oh, Parema. Kali ini ada Iman. Tentunya, tentunya masih begitu mudah bagi sang penjaga gawang junior. Sang penjaga gawang masa depan bagi Cilacap. Rido, sang anak kandung dari Wawan yang juga mantan penjaga gawang sekelas Kabupaten Cilacap, luar biasa menjadi penerus Andoyo pada kala itu. Mau kembali ke lapangan, kali ini bangun serangan. Ada Parema tentunya kembali kontak yang dituju satu pemain nomor punggung 6. Ada Nanto, ada siapa di sana maksudnya? Ada lagi-lagi kandas serang-serang dengan Portugal. Kali ini bangun serangan dengan nomor punggung 12. Ada Aziz, Aziz berikan kepada siapa? Ada Lukman, masih ada Lukman tentunya. Lukman berikan Musa, masih ada Musa. Umpan jauh, Ali Jim keluar dari sarangnya. Kali ini Aziz, Aziz berikan kepada siapa? Kali ini maksudnya 1, 2. Kembali masih jauh dari sasaran. Yang dikawal Hamzah. Parema FC, menit panjang dibunyikan. Oh, berhati-hati penonton.